Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur akan berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam masa terdekat untuk meneruskan semula pelaksanaan pertukaran pegawai kanan polis yang tertangguh sebelum ini. Dua hari lalu, satu posting di Facebook menjadi tular apabila ia mengaitkan penglibatan Menteri Dalam Negeri dalam urusan PDRM. Command and control, ya. Kawal selia PDRM ini adalah tanggungjawab saya sebagai Ketua Negara. Dan saya telah pun mengeluarkan arahan pertukaran tersebut untuk kebaikan semua. Tidak ada apa-apa yang luar biasa, ya. Pertukaran yang sepatutnya berkuat kuasa 12 April ini membabitkan 71 orang termasuk Ketua Polis Negeri.